Oke guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat. Wah, sahabat. Kali ini mau mengeksplor pemandangan indah bersama artis Mobile Legend. Sopo? Oke, Cak Kimin. Cak Kimin. Oke. Kita akan mereview suasana pemandangan indah. Dah guys, sobat, teman-teman, ikuti video selanjutnya. Oke sahabat, inilah kemarin saya sudah bahas tentang rumput gajah, kalau bahasa Jawanya suket gajah. Ini beda loh sahabat. Halo. Oke sahabat, ini lokasinya, suasananya. Ini gumuk indah sahabat. Cantol. Bersama artis Mobile Legend. Imin. Ini sudah sore banget sahabat. Ya, syukur bisa membuat video. Padi. Ini kalau di Jawa itu namanya apa ini? Ini namanya kelontengan. Ini jagung sahabat. Oke sahabat, inilah padi. Padi ini dikasih beranjang. Wah, beranjang. Biar enggak ada hewan-hewan. Berarti itu ada artinya ya, Mbah Lompong itu. Ini keranjang buat jebakan burung emprit, sahabat. Wah, burung emprit. Tapi bahasa Indonesianya ora ngerti ya, burung emprit lah. Pokoknya burung emprit. Ini Cak Kimin dari Purwokerto. Halo. Halo. Halo guys. Halo, halo. Sore-sore kayak begini. Ini pohon sengon laut sahabat. Ini sengon laut. Kalau udah besar, kalau udah gede, bisa dijual. Ya buat pintu kek, apa buat bale, as bale. Buat yang lain-lain juga bisa sahabat. Ya sahabat, ini daun ketela, bisa untuk dimasak, buat kuluban juga bisa, dan lain-lain. Wah, lain-lain pokoknya. Namanya apa? Yuh. Apa sobat? Apa Mas Gaya? Ini mengusir Cak Kimin. Manuk ini. Kalau wah, mengusir manuk ini, burung. Guys. Mengusir burung. Oke, guys. Ini beranjang-beranjang di daerah saya. Ini agar burung emprit. Wah, burung emprit. Wes pokoknya burung emprit lah. Angel ngomong bahasa Indonesia. Iki pokoknya beranjang kanggo jebak burung emprit sahabat. Biar gak ada burung empritnya atau juga bisa terjebak akhirnya mati.
ini pohon pisang sahabat, pohon pisang kletuk. Wah kletuk, ini bocil pohon pisangnya sahabat. Aku kebanyakan ngupload konten pemandangan indah, tapi ini beda sahabat, karena di sini suasananya beda, sawah pun juga beda. Ini sawah yang kering, tidak ditanduri oleh petani. Ini namanya Gumo Indah sahabat, namanya Gumo Indah. Ini sawah sudah lama tidak ditanduri Pak petani, ya kering seperti ini sahabat, dibiarkan. Ya enggak apa-apa, yang penting padang ini sudah bersih sahabat-sahabat. Ini pohon sengon laut. Wah, sengon laut yang tadi. Mari kita simak. Ini sahabat, ini lombok. Kalau di daerah saya ini namanya lombok setan sahabat. Sahabat, kami murah pak sahabat. Ini rokok sebut. Oke. Di sini saya berdua sama Cak Imin. Wah Cak Imin. Ya sahabat, ini jati. Di sini tempatnya namanya Gumo Indah. Gumo Indah. Kita naik sahabat. Ini kalen slogan. Ini kalau di Jawa namanya Pring Ulu bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia bambu bulu. Ini bisa dibuat bale, bisa dibuat cagak, bisa dibuat reng rumah, bisa dibuat kandang dan lain-lain sahabat. Ini bambu bulu. Wah sahabat, saya menemukan bambu unik ini kayaknya. Bambu unik. Bambu unik. Ini bambu uniknya. Unik sekali. Dan ini bambu, sama saja sih, bambu ulu. Ini anehnya cincinnya. Ini cincin kalau menurut saya, tapi kalau menurut orang yang berpengalaman mungkin bisa jadi berbeda. Setahu saya sih gitu. Soalnya kalau aku pandang, tuh kan lihat sahabat, asli loh sahabat. Ini bambu. Beginilah suasana perdesaan di kota saya sahabat. Memang kayak begini, di sini memang kampung tidak kota. Tapi bagi saya ini sangat menyenangkan, adem ayem. Ini langka, langka airnya sahabat.
Ini juga bambu unik. Menurut saya sih unik. Bambu kayak gini. Ini pohon pisang. Ya, sahabat. Ini kacang panjang. Ini kalau direbus enak, dikasih garam dikit. Ini. Seperti ini, sahabat. Wah, untung enggak ada orangnya. Seperti ini. Oke, sahabat. Ini juga ada lombok, namanya lombok setan ini, sahabat. Ini namanya weden sawah, sahabat, biar burungnya takut. Hehehe, bisa aja ini. Dan ini padi yang sudah tua, ini mau di-rit, wah di-rit, pokoknya di-rit, dipangkas lah, angel bae lah, nyong. Ini juga, ini ya sama saja weden sawah. Ini digini-giniin sahabat, biar burungnya pada lari. Ada-ada saja pak petani. Ya pokoknya intinya gitulah. Oke sahabat, ini udah mau suruh banget, acaranya mau pulang. Oke, halo sahabat, udah begitu saja. Ini mau sore, mau azan maghrib, saya tutup. Ini sawah ya, Cak Kimen. Wah, Cak Kimen. Oke, udah begitu saja. Semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat dan menjadi inspirasi buat sahabat-sahabat. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Okay.